Guys, ini tempenya dicium. Bau banget, tempenya tuh udah bau lah. Tapi ya mau nggak dimasak, sayang gitu dibuang. Apalagi kondisi seperti ini, jangan buang-buang makanan. Jadi tempenya tuh udah busuk. Ya kondisi seperti ini, masih bisa makan aja. Udah lebih dari cukup, udah bersyukur banget. Ya, biar biar ini aja lah, biar merasakan gitu hidup itu nggak selalu berada di atas. Aku hampir udah puluhan tahun terakhir aku waktu kecil sering banget makan tempe busuk, tempe yang sudah bau gitu ya guys ya. Jadi tempe yang nggak laku dijual udah busuk. Terus bikin sambalnya, sambal bawang cuma cabai rawit, terus kasih Royco, gula, terus bawang. Aku sengaja gorengnya biar minyaknya banyak, jadi biar rasa busuknya itu nggak terlalu kerasa guys. Maklumlah kondisi seperti ini harus disyukuri. Oke, siapa yang pernah makan tempe busuk, acungin jempol, ayo acungin tangan ya. Guys, ini digoreng lagi ya. Tempe busuk. Semoga bisa dimakan. Ya gimana lagi, orang nggak ada lauk lagi. Orang-orang mah jam segini udah pada makan. Ini udah jam, ini azan Isya, salat Isya. Aku baru mau masak. Namanya juga orang tinggal sebatang kara, tinggal sendirian. Lagi masak nasi tuh, nasi aja belum matang. Ini aku berasnya sekarang mahal, beras 10.500 aja sekarang rasanya nggak enak. Bukan gak enak sih, enak, cuman gak seperti biasanya pulen. Biasanya yang 10 ribu aja pulen gitu, sekarang kayak beda aja gitu. Ya maklumin aja lah kondisi seperti ini. Ya apa-apa susah, usaha susah, barang-barang pada naik. Gimana dong? Saya sih berharapnya pemerintah memberikan bantuan, walaupun bukan untuk saya, untuk mereka yang membutuhkan gitu. Kalau saya mah masih bisa makan, saya usahain apapun yang ada saya makan. Ini makan udah beberapa minggu, udah ya satu minggu ini udah makan pakai tempe, ada telur, tempe, dan hari ini kebetulan pakai tempenya busuk, udah busuk. Makannya gorengnya dikasih bumbunya, dikasih merica, dikasih lada, ya merica, terus minyaknya yang banyak jadi biar nggak terlalu kentara baunya, busuknya. Coba aku cicipin ya, ini udah matang. Lumayan sih kalau kondisi saat hangat mah nggak kalah busuknya, masih kerasa cuman nggak terlalu. Sedih ya, sedih banget. Udah selesai, tadi dikasih minyak sayur, minyak goreng bekas goreng tempe. Aku coba makan tempenya pakai sambal, aroma busuknya kerasa enggak. Lumayan enak ya. Walaupun masih kerasa busuk tapi nikmatin aja. Oke, tuh ini tadi ada telur satu butir, jadi aku goreng.
jadi biar nggak sedih banget makannya.